Okay, hai semua. So untuk video hari ni aku akan buat tips-tips untuk kita hadapi final exam. Sebab aku tahu sekarang ni semua tengah sibuk final exam. Assignment pun berlambak. So pada yang dah siap assignment tu, good luck, korang boleh study dengan aman. Untuk yang tak siap lagi, korang kena struggle lah siapkan sebab final exam dah dekat. Okay, hari ni aku nak kongsi dengan korang semua macam mana cara aku study. Sebab kita sekarang dah berada kat hujung semester. So maybe korang tertanya-tanya macam mana aku study. So kat sini aku nak kongsi dengan korang tip-tip aku study. Sebenarnya ada banyak, tapi kat sini aku akan cuba compilekan 5 tip study untuk korang semua. Okay, untuk tips yang pertama, aku buat jadual belajar aku sendiri. Kat sini maksud dia aku sediakan jadual belajar untuk setiap subjek yang aku ambil. Untuk semester 1 ni aku ambil 5 subjek. Jadi kat sini aku akan buat one by one. Maknanya hari Senin aku akan study apa, hari Selasa aku study apa. So dari situ apabila kita dah sediakan jadual belajar, kita boleh ikut lah senang. Maknanya tak ada lah kita pakai main study je nak study. So at least kita ada keyword kita untuk kita mula study. So dari situ aku akan sediakan jadual belajar. Okay, untuk tips yang kedua, aku lebih kepada orang yang boleh study ramai-ramai. So kat sini kita boleh bentukkan satu atau dua kumpulan study untuk setiap subjek. Contoh untuk subjek titas kan, Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Okay, kita boleh cari mana member-member kita yang nak study sama ataupun yang dah mahir dalam subjek titas tu. Jadi apa kita buat study group, kita tak rasa kita study seorang lah. Jadi kita boleh berinteraksi, kalau macam tak faham soalan kita boleh tanya. So dari situ cara kita nak study tu senang lah. So kita macam nak study pun ada mood. So dengan study berkumpulan ni bagi aku boleh lah untuk kita gunalah untuk last minute. Okay, untuk yang ketiga, bagi aku, aku akan buat nota sebab kita study. Okay, dalam masa yang sama kita study tu, kita buat nota. So bukan saja kita ingat apa yang kita baca, maknanya benda tu masuk dalam otak kita sebab kita tulis apa yang kita dah baca. Okay, so dari situ korang punya otak kiri dan kanan korang berfungsi. So mudahlah untuk korang sebab korang dah study, lepas tu korang tulis. Korang study, korang tulis. So dari situ korang ingat dua benda. So bagi aku buat nota boleh membantu kita lah untuk hadapi final exam ni. Okay, untuk yang keempat, korang kena pandai bahagikan masa. Sebab aku tahu kehidupan kat universiti ni agak sibuk sikit nak berbandingkan kita zaman sekolah dulu. Jadi kat sini korang kan dah besar, so korang kena pandai cari masa. Macam mana korang nak bahagikan masa, bermain, lepak dengan member. Lepas tu korang nak pergi kelas lagi, so korang kena pandai bagi masa. Kalau korang tak pandai bagi masa, aku takut korang punya exam nanti akan terganggu. So korang kena pandai cari masa, korang kena study, cari masa. Okay, untuk yang terakhir ni aku ambil untuk individu, iaitu kita kan, kita sebagai orang Islam, kita kena jaga hubungan baik dengan Allah. Maknanya solat tu jangan tinggal, mengaji pun jangan tinggal. Okay, apabila kita solat dengan mengaji, Tuhan akan bantu kita. Itulah yang aku paling ingat sekali untuk kita punya hadapi kita punya final exam. Okay, aku just nak wish korang good luck untuk final exam. Buat yang terbaik, insyaAllah korang akan dapat pointer 4.0 ke atas dan korang boleh capai apa yang korang nak. Aku wish kepada semua mahasiswa dan mahasiswi di universiti di Malaysia, do all your best, buat yang terbaik, banggakan ibu bapa, dan aku harap korang dapat capai cita-cita korang. Good luck.